mana sekolah tadi? Alhamdulillah ya, sekolah macam biasalah. Tapi tadi cikgu ada tanya apa cerita-cerita Azdan masa besar nanti. Oh, baguslah tu. Jadi apa cerita-cerita Lan? Cerita-cerita Lan nak jadi askar. Macam Lieutenant Adnan. Lan nak mempertahankan negara dan nak melindungi orang-orang yang Lan sayang. Oh, okey. Bagus. Namun semua itu hanya angan-angan Mak Jenim. Sekarang aku hanya kerani di sebuah pejabat. Cita-cita aku terkubur sekali dengan impianku. Kenapa eh? Aku nak kerja ni semua ni malam ni juga siap. Aku tak nak tahu apa, malam ni juga siap kerja ni. Kalau tak siap, kau jangan balik. Dengar? Dengar. Malam ni juga siap tau. Aku menyesal. Di mana aku tersilap langkah? Patutkah aku salahkan takdir atau salahkan diriku sendiri? Tapi nak buat macam mana? Nasi telah menjadi bubur. Sakit-sakit kepala ni, teringat pula masa kecil-kecil dulu. Jangan macam tu. Bendera ni barat maruah kita. Kau harus tahu tu. Tahu aku dulu. Apa bendera ni? Kau fikir kita boleh hidup ke? Weh, apa kita nak buat dengan bendera ni? Dah kotor-kotor dah ni. Walaupun impian aku untuk menjadi seorang askar tak tercapai, namun aku harus teruskan perjuanganku sebagai rakyat Malaysia. Dalam perjuangan ini, aku bukannya seorang, tapi ramai lagi bersamaku. Bersatu, kita teguh. Bercerai, kita roboh. Tanpa perpaduan, di manalah kita? Sayangi,
Malaysia ku. Semakin kuburu bila ber